Sebuah angkot 04 rute Rawasari PGC terbakar di Jalan di Panjaitan, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu, 20 Mei 2023, malam. Kasih Opsudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur, Gatot Sulaiman mengatakan angkot yang sedang membawa penumpang tersebut terbakar saat melaju. Awalnya mobil sedang berjalan, namun tiba-tiba dari bagian bawah mobil terjadi penyalaan api dan mengeluarkan asap, kata Gatot di Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu, 21 Mei 2023. Beruntung sebelum amuk si jago merah membesar pengemudi dan para penumpang yang berada di dalam angkot berhasil turun dari kendaraan untuk menyelamatkan diri. Sebanyak 2 unit mobil pompa berikut 10 personel Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur dikerahkan guna memadamkan kebakaran. Kita mulai pemadaman pukul 20.42 WIB, selesai pukul 20.50 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah tidak ada korban, 11 penumpang terselamatkan. Pemilik angkot atas nama Heri Tambunan, ujarnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!